Ya, kita masih lagi berada di Bucida Court Sungai Pencala. Dan kita nak ke perkembangan seterusnya. Tak dinafikan single, Percayalah. Indah AF memang membawa tuah kepada diri Indah. Dan dia juga berharap single terbarunya akan diterima ramai. Dan anda nak tahu tak? Dia sebenarnya ada impian nak berduet dengan Judika. Aku masih mampu meneruskan hidupku hanya karena janjimu yang tulus mencintaiku. Hai penonton H, saya sekarang bersama bintang Akademi Fantasia Indah. Apa khabar Indah? Hai, khabar baik. Saya alhamdulillah. Katanya lah, dia dalam masa siapa ada kata macam Indah ni memang seorang peminat bola, peminat tegar bola. Jadi ada tak mungkin Indah berjegang mata tengok World Cup tengah-tengah malam? Ya Allah, first game tadi saya senggang mata pukul 4 pagi ya. Ya ke? Ya. Ya. Itu mungkin ada perkembangan lain Indah. Okey, perkembangan saya sekarang tengah sibuk dengan saya punya second single. Saya masih lagi kumpul material saya untuk second single saya. Dan saya harap second single ni akan membawa tuah sekali lagi seperti lagu Percayalah. Dan saya perlukan sokongan semualah. Macam biasa selalunya bila setiap artis ada orang-orang impian yang mungkin dia nak bekerjasama, macam Indah pula dalam memperluaskan Indah punya bakat di persada antarabangsa. Indah nak berduet dengan siapa tu? Saya teringinlah nak berduet dengan Judika sebab saya suka sangat suara dia yang husky tu. Mungkin suara saya tak husky, saya tak tahu lah, saya kadang-kadang macam dah ada terbayang-terbayang saya nyanyi dengan dia gitu. Ya, kenapa Judika daripada semua orang tu? Apa kelebihan dia mungkin? Sebab kita tahu kan Judika punya range, suara dia, power. So saya rasa saya teringin lah berdua dengan dia. Dia pun kecil sama saya. Bukan setia selalu selalu.